골반이 kepada Shigan apabila menerima satu ipon. Serangan yang dilakukan oleh Ali Imran yang memakai tali pinggang merah yang mewakili Negeri Sembilan, manakala tali pinggang biru itulah karateka dari Negeri Kedah yang ketika ini memperoleh satu mata yang diberikan oleh juri sebentar tadi. Disahkan tukukan yang dilakukan oleh Ali Imran sebentar tadi. Jadi masih lagi kelebihan kepada Shigan Balasudran. Teruskan dengan Kalimantan dan Sabah. Manusia yang selamat untuk berbaik.
dalam kategori individu komite dan juga tidak disahkan kali ini. Jadi masih lagi pertembungan ini menjadi sedikit kelebihan kepada Kerateka Kedah. Bagaimana kali ini aksi yang atau serangan yang dilakukan. Dua kali beliau mencari ke arah ataupun melakukan tumbukan ke arah kepala Gushigan. Juri sementara memberhentikan aksi pertembungan. Aksi separuh akhir yang telah pun mengesahkan kedudukan ialah Avindran Nurges telah pun naikkan diri ke saingan peringkat separuh akhir. Itu karateka dari negeri Perak sebentar tadi. Dua mata ketika ini kepada Kusigan Balasundram. Satu lagi tumbukan yang dilepaskan ke arah kepala. Satu lagi mata kepada Kushigan Balasundram. Dua mata tambahan. Tidak tepat tumbukan yang dilepaskan oleh Kushigan sebentar tadi. Slap kick yang dilepaskan oleh Gaushigan. Ternyata lawannya Ali Imran agak sedikit struggle untuk bersaing bersama dengan lawannya dari Kedah ini. Kerana ketika ini dengan kelebihan 5 mata yang diperoleh ataupun yang dimiliki oleh B. Gaushigan. Yeah.
untuk memberikan cabaran kepada lawannya Gao Xigan akan ditentukan oleh pegawai perubatan bertugas kerana mungkin ada kecederaan yang mungkin agak serius yang dialami di sini. Mungkin tumbukan ini menyebabkan pandangan mengganggu sedikit penglihatan Ali Imran Ibrahim. Namun apakah beliau mampu untuk meneruskan pertarungan untuk menentang Gao Xigan dan diteruskan aksi ini? Jadi mereka meneruskan lagi berbaki lebih kurang satu minit dengan kelebihan masih lagi kepada Gao Xigan. Ada pertambahan mata ataupun mata yang diberikan. Pertama diperoleh oleh Ali Imran apabila tumbukan yang beliau lakukan untuk arah bahagian dada lawannya untuk memberikan satu mata. Namun tambahan juga kepada Gao Xigan. Jelas keputusan telah pun diketahui dengan memihak kepada karateka dari negeri Kedah Gao Xigan Balasundran yang menewaskan Ali Imran Ibrahim dari negeri Sembilan.